Satu pertempuran hebat telah berlaku dalam peringkat akhir pertandingan Piala Dola Kasim 2011 di Stadium Woodlands Ahad lalu. Pasukan Berita Harian dan Dramatis berdepan untuk tempat ketiga dan keempat, sementara pasukan Suria menentang pasukan Perkamus untuk menjuarai pertandingan dengan menewaskan mereka 2-1 setelah satu permainan yang sengit dan penuh aksi. Kita dengar dari kedua-dua kapten pasukan tersebut. Malam ni pertandingan saya rasa hebat lah. Pasal dua-dua tim tak nak mengaku kalah kan. Kita dapat memberikan satu persembahan yang baik. Kasih penonton yang datang untuk menderma. Happy lah. Perasaan saya pula, saya rasa kecewa juga. Tapi menang kalah dah. Pada tahun ni susah sikit lah pada kita. Pertama sekali cuaca, hujan lebat, padang gecar dan sebagainya. Tapi kita terus berlari. Azmi rasa bangga sangat sebab pasukan Suria pada tahun ini memberikan semangat yang luar biasa sebab kita betul-betul nak jadi champions. Rasa gembira juga kerana Azmi dapat menjaringkan gol kemenangan. Tahniah diucapkan